kami Laura nak menyilau mata tempat utara menahan ikan. Lafaz bismillah pembuka kata gelanggang syarahan saya mulakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana yang sentiasa berpegang kepada neraca keadilan. Guru-guru yang dikasihi, rakan-rakan yang bertanding dan warga dewan yang budiman sekalian. Hadirnya saya di pentas yang indah ini adalah untuk menyampaikan syarahan yang bertajuk Kepentingan Menghayati Kemerdekaan oleh Generasi Muda. Warga dewan yang budiman, berikan saya 10 remaja nescaya akan saya gegarkan dunia ini. Begitulah ungkapan yang dikatakan oleh Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Ungkapan ini telah menggambarkan betapa gagahnya peranan generasi muda sebagai penentu pembangunan dan kemajuan negara pada masa hadapan. Hadirin yang hormati, generasi muda merupakan aset modal insan yang amat bermakna. Namun, impak aus globalisasi telah menyebabkan semangat patriotik dalam kalangan remaja kian muda. Remaja kian alpa akan tanggungjawab terhadap dirinya sendiri dan masa depannya. Keruntuhan akhlak dan moral amat berluasa berlaku. Bagi mereka, peduli apa dengan merdeka? Negara kita telah bebas. Tiada apa-apa yang hendak ditakutkan. Kalau ada apa-apa berlaku, polis dan tentera boleh mengawalnya. Yang lebih menyedihkan ialah sambutan hari kemerdekaan dinanti-nantikan hanya kerana cuti umum dan bersukaria. Malah, segala penyakit sosial bermaharaja lela sepanjang hari berkenaan. Seharusnya, generasi muda perlu dididik menghargai erti kemerdekaan serta mengamalkan slogan negara kita, tanggungjawab kita. Para hadirin sekalian, pada pendapat saya, setiap warga Malaysia terutamanya generasi muda yang merupakan pewaris bangsa perlu menghayati dan menghargai erti kemerdekaan. Menyingkap kembali sejarah kemerdekaan, kita sewajarnya berterima kasih kepada para perjuang bangsa yang begitu gigih dan bersusah payah untuk merealisasikan impian mulia ini. Penghayatan erti kemerdekaan harus disemat dalam kalangan generasi muda bagi menyedarkan generasi muda tentang betapa muni dan mulianya perjuang-perjuang kemerdekaan dahulu. Malah, keberanian Letnan Adnan patut menjadi inspirasi kita semua. Semangat beliau dalam pertempuran Pasir Panjang diakui oleh Jeneral Yamashita. Kalau ada 10 orang lagi seperti Letnan Adnan, Jepun memerlukan 10 batalion untuk menakluki tanah Melayu. Berikut antara tokoh-tokoh perjuang kemerdekaan tanah air termasuklah Almarhum YPM Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Tun Tan Cek Lo, Tun Sabatam, Ibrahim Yaakob dan lain-lain. Janganlah hanya bergema laungan merdeka pada setiap 31 Ogos kita mengenang jasa-jasa mereka, tetapi tidak memahami dan menghayati erti kemerdekaan sebenar. Sungguh malang sekali. Para hadirin dan hadirat yang dihormati, jasa dan bakti para perjuang haruslah dihargai dan dikenang sepanjang masa. Kita harus bersyukur kerana bernaung di dalam sebuah negara yang bebas dan aman sentosa. Dan peperangan dan pertumpahan darah, malah kita tidak perlu menghulur senjata untuk membebaskan tanah air tercinta. Justru, anak watan perlu bersyukur kerana dilahirkan di dalam sebuah negara yang merdeka. Oleh itu, kita perlu menghargai dan mempertahankan kedaulatan negara ini buat selama-lamanya. Dengan semangat juang, serta kawan yang jitu tanpa mengira kaum, keturunan, budaya, bahasa dengan berpegang kepada slogan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Saudara dan saudari yang dikasihi, penghayatan erti kemerdekaan dalam kalangan generasi muda perlu dilaksanakan secara berterusan supaya semangat cintakan tanah air tidak luntur dan tidak dilupakan rakyat. Nilai cinta tanah air harus diterapkan sejak bangku sekolah lagi. Kerana generasi muda bakal menggantikan pemimpin pada masa hadapan, bak kata berpatah, welintur bulu biarlah dari rebungnya.
Setiap anak watan bertanggung jawab untuk mensyukuri nikmat kemerdekaan yang dikecapi seperti mana anjuran surah dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 yang bermaksud, Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur, nescaya aku akan tambah nikmatku kepadamu. Dan ingatlah jika kamu kufur, ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Marilah kita bersama-sama untuk memelihara dan mengekalkan kemerdekaan negara Malaysia tercinta dengan memberikan sokongan terhadap usaha kerajaan yang mengutamakan kemaslahatan rakyat selari dengan tuntutan syarak Islam. Mudah-mudahan dengan segala sokongan tersebut, kemenangan sentiasa menjadi milik kita. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, sebelum mengakhiri syarahan saya ini, sekali lagi saya ingin menegaskan bahawa erti kemerdekaan harus disemat dalam kalangan jiwa warga kita. Khasnya generasi muda, kita perlu bersyukur dengan keamanan yang dikecapi sentiasa. Laungan merdeka, suara keramat, ribuan hadir pelbagai bangsa. Malaysia kini negara berdaulat, semangat juang penuh perkasa. Sekian, terima kasih.